Oke, selamat datang di Anyus Channel. Pada kesempatan ini, kami akan membahas manga Boruto chapter 32. Dimana seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, manga Boruto chapter 32 ini membawakan sebuah cerita tentang kelanjutan dari pertarungan Naruto melawan Delta yang merupakan anggota dari organisasi Kara dengan jabatan Inner. Dan di pertarungan ini, tidak sedikit fans mempertanyakan mengapa Naruto bisa kesulitan melawan Delta. Bahkan Delta diperlihatkan dapat menyerang Boruto dan juga Himawari. Untung saja pada saat itu Kawaki bergerak dengan cepat dan menyelamatkan Himawari dari serangan laser Delta. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Oh ya, sebelumnya kami juga ingin memberikan rekomendasi nih buat teman-teman fans anime yang mungkin sedang mencari aksesoris, baju, sweater dan juga jaket yang bertemakan anime. Langsung aja kunjungi toko daftar FTV Shop yang ada di Instagram, Shopee dan juga Tokopedia. Mengapa kami merekomendasikannya? Tentu saja karena selain kualitas yang terjamin, di toko daftar FTV Shop ini juga menyediakan pilihan atau model yang sangat beragam. Dan yang tak kalah penting, keamanannya benar-benar terjamin. Pokoknya jangan lupa ya daftar review TV Shop. Dan untuk follow atau ingin melihat toko, silahkan cek kolom deskripsi ya, karena link tokonya kami taruh di sana. Dan langsung saja berikut ini adalah 7 hal menarik yang terdapat di chapter 32 ini. Pertama, dikonfirmasi bahwa saat ini Naruto masih dapat menggunakan elemen Yoton. Di mana hal ini diperlihatkan dengan jelas pada saat Naruto melepaskan Yoton Rasen Shuriken ke arah Delta. Tapi sayangnya sang autor tidak menjelaskan sumber cakra yang digunakan oleh Naruto untuk menggunakan jutsu berelemen Yoton ini. Apakah bersumber dari cakranya sendiri atau dari cakra biju lain? Dan bila cakranya bersumber dari dirinya sendiri, berarti ada kemungkinan bahwa Naruto saat ini memang sudah menguasai kelima elemen jutsu dengan sempurna. Karena seperti yang kita ketahui bersama, elemen Yoton tercipta dari dua gabungan elemen jutsu, yaitu elemen api dan juga elemen tanah. Padahal tidak semua shinobi yang menguasai elemen tanah dan juga elemen api bisa menggunakan elemen Yoton. Kemudian bila sumber cakranya bukan dari dirinya sendiri, dan ini berarti ada kemungkinan bahwa Naruto masih memiliki cakra yang diberikan oleh Son Goku yang menguasai elemen Yoton. Dan bila ini yang terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa Naruto masih memiliki cakra dari biju-biju yang lain. Dan tentu saja bila dia masih memiliki cakra dari biju yang lain, berarti kekuatan Naruto saat ini masih setara atau bahkan bisa lebih kuat dari masa remajanya. Selanjutnya, hal menarik kedua, ternyata Delta juga memiliki kemampuan regenerasi tubuh dari senjata ilmiah ninja yang ada di tubuhnya. Bahkan regenerasi tubuhnya bisa dikatakan sangat hebat, karena dia dapat meregenerasi kakinya dengan sangat cepat setelah terkena serangan Yoton Rasen Shuriken yang dilepaskan oleh Naruto. Hal menarik ketiga, kemampuan Kawaki dalam hal mengamati sebuah pertarungan jauh lebih hebat dari Boruto. Dan hal ini dijelaskan ketika Kawaki berusaha menghentikan Boruto yang hendak membantu Naruto. Tidak hanya itu, Kawaki juga dijelaskan sudah mengetahui bahwa sebenarnya Naruto jauh lebih unggul daripada Delta dari segi kekuatan. Dan lebih hebatnya lagi, dia bisa mengetahui apa yang sedang direncanakan oleh Naruto dalam pertarungan tersebut. Keempat, serangan laser mata Delta. Dan inilah salah satu alasan mengapa banyak fans yang mengatakan bahwa manga Boruto saat ini sudah rada aneh. Bahkan ada yang mengatakan bahwa seri Boruto sudah tidak menarik lagi. Ya, walaupun jujur, pada saat pertama kali kami melihat Delta mengeluarkan laser dari mata, kami sendiri juga merasa kaget. Tapi setelah kami melihat tanggapan beberapa fans di beberapa forum, kami jadi teringat bahwa hal seperti ini juga pernah terjadi pada saat pertama kali Asura Pain melepaskan sebuah serangan semacam serangan laser dari kepalanya. Tidak hanya itu, pada saat Nagato pertama kali menggunakan tangan yang terlihat seperti tangan robot, para fans Naruto di seluruh penjuru dunia juga banyak yang mengeluarkan kritikan pedas dan menanyakan mengapa sekarang shinobi bercampur dengan robot. Ya, tidak heran sih karena pada saat itu kemunculan dari Nagato dan juga Asura Pain memang terasa sedikit aneh sebelum sang autor memberikan penjelasan. Kemudian seiring berjalannya waktu dan setelah sang autor memberikan banyak penjelasan tentang Asura Pain dan Nagato, para fans yang dulu mengkritik dengan kritikan pedas pun menghilang. Nah, belajar dari pengalaman tersebut,
Alasan mengapa serangan mata delta terlihat aneh sebenarnya hanya karena masalah waktu, belum terbiasa, dan juga karena belum dijelaskan oleh sang autor. Dan nantinya kalau sudah dijelaskan, hal ini pasti sudah tidak terasa asing atau aneh lagi. Seperti layaknya Nagato yang memiliki tangan robot. Serangan kelebihan dari serangan laser milik Delta ini adalah dapat menghancurkan bagian tubuh hingga ke bagian sel. Jadi dapat mengganggu, bahkan bisa membuat Naruto dan Kawaki tidak bisa meregenerasi tubuhnya. Di mana hal ini didasarkan pada perkataan Kawaki yang sedang memberikan penjelasan kepada Boruto. Dan bila kita melihat dari perkataan Naruto yang diserang dengan serangan ini, kelemahan dari serangan laser mata Delta ini adalah membutuhkan cakra yang sangat besar. Jadi tentu saja si pengguna tidak bisa menggunakan serangan ini secara terus-menerus. Dan kita tunggu saja sampai kapan Delta bisa menggunakan serangan ini sampai cakra miliknya habis. Kelima, gara-gara Boruto rencana Naruto gagal. Dimana seperti yang dikatakan oleh sang Nana Daime, rencananya adalah memancing Delta untuk terus mengeluarkan serangan laser tersebut hingga Delta kehabisan cakra. Tapi gara-gara Boruto yang tidak menggunakan otak cerdasnya dan tidak mendengarkan peringatan dari Kawaki sebelumnya, rencana Naruto pun gagal. Sebab Boruto melepaskan Kyeru Rasengan ke arah Delta tanpa berpikir apa akibatnya. Dan berkat serangan Kyeru Rasengan Boruto inilah, Delta kemudian mendapatkan sebuah rencana licik untuk menggunakan Himawari sebagai umpan. Dan alhasil, selain rencana Naruto yang gagal, Kawaki pun berakhir dengan mengorbankan tangan miliknya. Dan misalnya yang di sana bukan Naruto tapi Sasuke atau Konohamaru, Boruto pasti sudah kena marah. Keenam, kemampuan dari drone yang diterbangkan oleh Delta ternyata dapat memindai cakra. Karena di chapter ini, drone milik Delta dapat mendeteksi pergerakan Kyeru Rasengan dengan jelas. Padahal Kyeru Rasengan tidak bisa dilihat bila hanya menggunakan mata biasa. Tidak hanya itu, drone milik Delta ini ternyata dapat meneruskan penglihatannya kepada Delta. Dan hal ini mengingatkan kami dengan kemampuan dari Rinnegan Pen atau Nagato yang dapat meneruskan penglihatan. Ketujuh, ada kemungkinan bahwa sifat asli dari Kawaki sebelumnya adalah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada orang lain. Karena di bagian akhir chapter ini, diperlihatkan bahwa Delta terlihat terkejut ketika dia melihat Kawaki mengorbankan tangannya demi Himawari. Dimana sikap Delta ini seolah menggambarkan bahwa Kawaki pada awalnya hanyalah seorang anak yang tidak peduli dengan orang lain. Dan yang terakhir adalah dua alasan mengapa Naruto terlihat kesulitan pada saat melawan Delta. Pertama, dari apa yang diperlihatkan di manga Boruto chapter 31 dan chapter 32, sepertinya Naruto memang sengaja mengalah. Selain demi mengorek informasi dari Delta, sepertinya Naruto juga ingin mengakhiri pertarungan ini dengan membuat Delta kehabisan cakra. Ya walaupun pada akhirnya rencana Naruto ini gagal karena ulah anaknya sendiri. Kedua, Naruto tidak bisa menggunakan kekuatan penuh untuk melawan Delta. Lalu, mengapa Naruto tidak bisa menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan Delta? Menurut kami, ada dua penyebabnya. Penyebab pertama adalah karena teknologi senjata ilmiah ninja yang ada di tubuh Delta memang dikembangkan dan diciptakan untuk menyerang kelemahan shinobi seperti Naruto. Dimana di chapter ini sudah diperlihatkan bahwa Delta dapat menyerap ninjutsu yang merupakan kelebihan sekaligus kekurangan bagi shinobi. Tidak hanya itu, dia juga memiliki teknologi untuk membuat shinobi sekelas Naruto tidak bisa menggunakan kemampuan regenerasinya. Dan ya, hal ini pasti cukup menyusahkan dan memaksa Naruto harus bertarung dengan hati-hati. Penyebab kedua, karena lokasi pertarungan tersebut berada di dalam desa Konoha Kakure. Terlebih lagi, di dekat pertarungan tersebut ada anak-anak Naruto. Teman-teman tahu sendiri kan seperti apa daya rusak serangan Naruto bila sedang menggunakan kekuatan penuh? Nah, gini aja, gimana jadinya bila Naruto menggunakan salah satu kemampuannya, yaitu pukulan super yang sudah berhasil mengalahkan Toneri? Dan bila Delta terkena pukulan tersebut, dia pasti akan terpental jauh. Dan bila terpental sampai ke pusat kota gimana? Berapa bangunan yang hancur dan berapa korbannya tuh? Padahal seperti yang kita ketahui bersama, saat ini di desa Konoha Kakure bukan hanya dihuni oleh shinobi. Nah itu baru satu kemampuan Naruto. Kemudian bila Naruto pakai Choodama Rasen Shuriken, gimana jadinya tuh nasib anak Naruto dan desa Konoha? Apalagi kalau Naruto pakai Bijudama. Pasti kelar tuh desa. Saat melawan Momoshiki saja, Naruto membatalkan niatnya. Sekian dari kami, and see ya!